nya formasi dalamngkapnya ada penyerang ada kipun haha Assalamualaikum kawan, hari ini kita masih nyanggung ruak-ruak. Tadi sebelum saya sampai ke sini, saya membuntuti ayam hutan. E, karena ada ketemu saya satu ekor di sana tadi. Tapi belum ada rezeki. E, dan saya juga buru-buru tadi. Nggak e, sabar. Akhirnya dia e, lari, makin jauh. Udah sekarang saya nyanggung ruak-ruak. Sepikir saya, dan itu di sana itu jauh itu uh, tenda saya untuk bersembunyi di sana. Oke sahabat, kita lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Di balik pohon, rapi lapis. Campak deh tapi jalan kita tembak lagi. Okay. Jadi, kawan, itu ada uh, daun sawit menghalang. Uh, bisa sih, kalau untuk dipotong, dipotong itu supaya jalan tembakan kita tidak terganggu, tapi walaupun bagaimana ini bukan punya kita sebetulnya. Ya, kita harus sabar dan paham. Betul-betul jauh dan bersembunyi dia, tapi kayaknya tumbang tuh. itu bunyi ruak-ruak ciri-ciri yang susah keluar Dia berusaha menandingi suara speaker kita. Jadi itu paling susah tuh untuk keluar. Ada dekat speaker satu kawan. Coba dengar bunyinya itu kawan. Hmm. Dari tadi itu, tapi tak mau kuspikir. Saya nggak tahu itu posisi Entah dalam parit, di mana nggak tahu, dalam semak-semak. Tapi ya begitulah dia, ada lang kawan. Aduh, dibawaannya. Dia bawanya target ya. Hasil buruan kita. Eh. Apalah rezeki dia. Ini kita udah mau selesai tadi, tapi datang lagi satu ya, udah rezeki alhamdulillah. Alhamdulillah eh, hari ini kita sudah selesai eh, ada beberapa poin tidak banyak tapi cukuplah nah, kita ambil hari ini secukupnya saja hmm, kalau tidak salah ada tujuh ekor nah, itu dia tujuh nah, ekor oke sahabat eh, saya ucapkan terima kasih. Telah menonton video saya yang sebelum-sebelumnya, dan juga berterima kasih pada teman-teman dan sahabat untuk meluangkan waktu menonton menonton video saya yang berikutnya. Sahabat, tetap semangat dalam melaksanakan hobimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.